KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan saya sekali lagi pada minggu ini. Sebelum saya mulakan dengan lebih jauh lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyambut sambutan Hari Raya pada tahun ini. Suka atau tidak suka, tahun ini adalah tahun kedua di mana kita terpaksa beraya dalam situasi PKP, dan kita harapkan tahun depan suasana akan lebih baik lagi. Dan tentu tuan-tuan dan puan semua mungkin merindui suasana di mana kita boleh kunjung-mengunjung, pergi rumah kawan-kawan, pergi rumah adik-beradik dan sebagainya, pergi ke kampung dan sebagainya. Tetapi demi keselamatan kita semua, demi kesihatan kita semua, kita perlu melakukan ini sekali lagi, dan kita sama-samalah doa supaya ia tidak lagi akan berlarutan hingga bertahun-tahun ataupun hingga tahun depan. Jadi tuan-tuan dan puan, biasanya kalau hari raya ni kan, benda biasa yang kita akan lakukan adalah lawat-melawati lah. Dan kalau kita ingat balik dalam 2-3 tahun lepas, cerita-cerita yang biasa dikongsikan di social media dan sebagainya adalah cerita-cerita di mana anak-anak tidak behave di rumah-rumah kerakan taulan kita sehingga mendatangkan aib kepada diri kita. Ada anak-anak yang sukar dikawal sehingga mengakibatkan kerosakan di rumah saudara mara kita. Ada yang ikannya mati, ada kucingnya kena cekik, ada TV-nya rosak dan sebagainya. Dan situasi-situasi yang sukar ini bukan sahaja sukar untuk tuan rumah, tetapi sukar juga untuk ibu bapa, bila mana ibu bapa yang tak dapat ataupun gagal untuk mengawal anak-anak ini, tak pandai pula untuk meminta maaf, tak pandai pula untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan sebagainya. Dan sudah tentu, bila kita melihat situasi itu, mungkin kita akan lihat bahawa dia ada dua perkara yang penting. Yang pertama adalah anak-anak yang misbehave ataupun anak-anak yang melakukan kesilapan, kesalahan ataupun berkelakuan tidak molek di rumah orang. Kesilapan, kesalahan ataupun berkelakuan tidak molek. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita kena juga pertimbangkan bahawa ada situasi-situasi di mana anak kita mungkin tak sengaja, accidental, kita panggilkan accident dan sebagainya. Mereka okey je, cuma terbangun ataupun berjalan sikit mungkin terlanggar dan sebagainya, pecah dan sebagainya. Itu adalah sesuatu situasi yang tak dapat dielakkan. Tapi situasi kedua yang lebih penting adalah situasi ibu bapa yang tidak mampu untuk mengendalikan situasi itu dengan baik ataupun mengendalikan insiden itu dengan baik, di mana ada ibu bapa yang tidak tahu bagaimana minta maaf dan sebagainya. In which, ini bukanlah satu bentuk kita panggil sebagai pengajaran yang baik untuk anak-anak kita. Sebab bukan sahaja mereka mungkin terlepas diakibatkan oleh kesalahan mereka itu, tetapi at the same time, kita sebagai ibu bapa gagal untuk mendapatkan satu peluang untuk mengajar anak-anak kita tentang satu nilai sangat baik yang kita selalu ketengahkan ataupun kita selalu tumpukan ataupun selalu fokuskan semasa hari raya, iaitu amalan ataupun adab meminta maaf, maaf bermaafan antara satu sama lain dan sebagainya. Dan peluang itu gagal digunakan oleh mungkin kita juga sebab kita rasa macam malu ataupun segan ataupun tak tahu nak macam mana, tak tahu nak respon macam mana dan sebagainya. Ataupun ada kalanya kalau contohnya macam ada barang-barang tuan rumah tu yang rosak, mungkin kita rasa macam ish, kalau minta maaf nanti nak kena ganti pula, aku dah ada duit. So benda-benda itu adalah satu sikap-sikap yang sudah tentu tidak molek dan kita kena ubah. Kalau kita nak anak kita menjadi lebih baik, kita kena tunjukkan contoh yang baik dahulu. Dan ini adalah sangat penting. So ada beberapa perkara yang hari ini saya akan bincangkan dengan tuan-tuan puan, iaitu berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengendali anak-anak kita supaya bila pergi ke mana-mana pun mereka boleh behave atau mereka boleh berkelakuan dengan okey, dengan baik, dan mengelakkan tragedi-tragedi yang tidak sedap di hati dan di mata dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa kanak-kanak dengan dia punya, kita panggil dengan cara pemikiran mereka dan sebagainya, dan nature mereka ataupun mereka punya sifat semula jadi yang mahu melihat, mahu mengetahui, meneroka ke sana dan kemari. Dan sudah tentu bila datang ke tempat orang, ke rumah orang dan sebagainya, saudara mara dan sebagainya, mereka mungkin teruja. Pada masa yang sama sebenarnya, kita boleh ajar anak kita ataupun kita boleh bantu anak kita sebelum ke rumah orang, bagaimana kita nak bagi tahu mereka perkara-perkara penting yang kita mahu mereka lakukan, dan juga apakah perkara-perkara yang kita tidak mahu mereka buat dan apa yang perkara yang mereka mahu buat. Tapi yang penting saya yang pertama sekali ialah untuk kita membantu mereka untuk melakukan perkara yang kita mahu mereka lakukan. Sudah tentu kita kena tunjukkan dahulu. Contohnya macam
kita masuk rumah orang, beri salam dulu, beri salam dengan anak baik. Lepas tu bila sampai rumah orang tu, pakai buka kasut tu elok-elok, janganlah pergi buka kasut sampai sepak kasut semua orang lain. Kemudiannya bila masuk tu, tak payahlah nak pergi merata-rata dalam rumah orang tu, duduklah di tempat yang disediakan, tak payahlah kita nak sibuk nak tengok bilik, nak tengok naik atas dan sebagainya, tak perlu. Kemudiannya bila masuk rumah orang tu, duduk dengan baik, dan juga layan tuan rumah, bukan tuan rumah saja nak kena layan tetamu, tetapi kita sebagai tetamu pun kena ada hormat kepada tuan rumah. Dan tidak bercakap dengan kuat, bercakap dengan tenang dan sebagainya, kecuali lah kalau macam kita orang jenis jenis cakap kuat sama-sama sendiri, seronok dan sebagainya, of course okay kan. Tetapi kemesraan itu perlu ditunjukkan, itu adalah perkara-perkara yang kita mahu mereka lakukan. Dan pada masa yang sama, mulakan dengan maaf-pemaafan, bertanya khabar dan sebagainya, makan apa yang ada di hadapan mata, jangan komen, komplain tentang makanan dan sebagainya. So, dan jangan duduk lama-lama kalau datang ke rumah orang. Itu pun benda yang basic, yang kita kena boleh ajar pada anak kita tentang sifat-sifat yang perlu dilakukan apabila mereka datang ke rumah orang lain. Tapi pada yang sama, ada benda yang kita boleh ajar mereka sebelum mereka datang ke rumah orang lain atau sebelum mereka pergi ke mana-mana tempat sekalipun. Jadi di segmen kedua nanti dan ketiga, saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan apakah perkara-perkara yang kita boleh lakukan ataupun kita boleh ajar anak-anak kita supaya mereka boleh buat yang terbaik yang kita mahukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kepada tuan-tuan dan puan, yang seterusnya adalah be prepared for trouble. Be prepared for trouble tadi. Kan doktor cakap pada segmen yang pertama tadi berkaitan tentang kita kena tunjukkan sifat yang baik apabila berlakunya kesalahan, kesilapan ataupun accident yang, ataupun insiden-insiden yang berlaku di rumah, teman kita, kawan kita, keluarga kita dan sebagainya. Okay? So be prepared for trouble ni adalah di mana kita bila anak-anak kita susah untuk behave, susah untuk berperagaan, mungkin mereka bosan, penat dan sebagainya kan, jadi buat perangai macam-macam. Kadang-kadang ialah kita berair sepanjang hari kan, budak-budak bukan tahan pun benda-benda macam tu kan. So kita yang pertama sekali, kita minta izin dengan rumah kita punya tetangga ataupun rumah yang kita kunjungi tu untuk letak anak kita somewhere yang dia boleh rehat, okay? Bertenang sekejap, bukan macam kita kata duduk marah-marah dengan jegil mata kita, dengan jerit kita dan sebagainya. So sebab be prepared for trouble ni ada macam-macam perkara. Anak-anak kita buat perangai diakibatkan oleh banyak macam-macam perkara. Bukan yang bila buat perangai tu maksudnya anak kita jahat, tak, anak kita buat perangai dia sebenarnya sedang menarik perhatian kita. Bukan kita nak bagi perhatian cepat masa, sebab kita pun tahu kita nak beraya dan sebagainya, So dalam konteks itu tuan-tuan dan puan, bila kita cakap nak beri perhatian tu, pada masa yang sama kita kena cakna juga anak kita letih ke, anak kita penat ke, anak kita tak sihat ke, anak kita sakit perut ke dan sebagainya. So benda-benda yang accident-accident, yang benda-benda kecil-kecil yang kita tahu memang sentiasa berlaku dan sebagainya, jangan kita mudah jadi upset, macam kita macam alah nak bawa kau ni, tentulah kan. So kita mengeluh dan sebagainya kan, it's not good, walaupun kita cara kita nak marah, cara kita nak mengeluh dan sebagainya, dia ada cara juga tuan-tuan, bukan dengan cara macam dengan negative way saja. Dia sebenarnya bila kita beremosi tuan-tuan, dia ada tujuan tertentu. Macam saya cakap sebelum-sebelum ini, dia ada tujuan tertentu. Bila kita macam frustrated, sebenarnya ialah apabila sesuatu yang kita rancangkan tidak jadi seperti yang diinginkan. Gunakan emosi dengan betul, Jadi dalam konteks kita frustrated dengan situasi itu, kita kena tengok balik, okay, apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang berlaku. Anak aku okay tak sebenarnya, dia orang nak apa, tanya dan check balik, dan jika sekiranya berlaku kesilapan apa-apa, minta maaf cepat-cepat, beritahu depan tuan rumah apa yang saya boleh tolong, apa yang nak kena ganti, kita ganti. Sebab kita kena bersedia kan, dalam konteks itu, walaupun anak kita tak sengaja, walaupun mungkin tuan rumah tak kisah ataupun walaupun mungkin tuan rumah tak mau minta apa-apa, sangat cepat dalam konteks untuk memperbetulkan situasi-situasi yang telah tersilap dan telah tersalah ataupun telah accident tadi, So benar-benar itu tuan rumah kita kena belajar. And kita kena tunjuk pada anak-anak ni. Dan orang tua ni kadang-kadang lagi susah nak cakap minta maaf dan sebagainya. Benda-benda yang budak-budak, kita suruh budak-budak minta maaf, tapi kita tak reti nak minta maaf, Dan seterusnya ialah redirect bad behavior. Redirect bad behavior ni apa dia? Tuan-tuan puan, ialah bila mana contohnya anak-anak kita bosan, anak-anak kita penat, anak-anak kita mungkin apa-apa saja, kita panggil dia orang sekejap, kita bisik ke, kita cakap ke, kalau macam tak boleh nak cakap depan-depan, tak payah nak jerit lah, panggil, bisik, okay.
sekejap eh, dah 5 minit. Okey, okey. Tak boleh. Eh? Cakap pelan-pelan. Eh? Lepas tu nak air tak? Distract dia orang. Eh? Bawa perhatian mereka kepada benda lain yang mungkin mereka perlukan. Mungkin dah penat atau mungkin sebenarnya dia orang nak pergi tandas dan sebagainya. So, so kita, bad behavior ni tuan-tuan ada sebab. Kan? Saya katakan ada sebab di sebaliknya yang kita kena tackle. Eh? Kadang-kadang kalau tak boleh kita tackle pada ketika itu, kita tackle semasa dalam kereta, bila mereka dah bertenang tadi, tanya balik apa yang berlaku sebenarnya. Apa kenapa buat macam tu? Kenapa macam tu? Tak elok. Kan? Hari ini kita ajar anak-anak kita tentang bagaimana nak menunjukkan disiplin ataupun tingkah laku yang baik apabila pergi ke tempat orang, terutamanya rumah orang lah. Eh? Dan seperti yang saya katakan tadi, yang pertama sekali adalah tentang kita punya tingkah laku dulu. Yang kedua adalah barulah anak-anak kita punya tingkah laku. Eh? Dan seterusnya adalah kita jangan bandingkan anak kita dengan anak tuan rumah. Eh? Kadang-kadang kita ni seronok nak bandingkan anak kita dengan anak tuan rumah. Eh? Dan kita gunakan itu sebagai bahan untuk kita kritik anak-anak kita. Eh? Contoh macam tanya anak orang ni, berapa A, sekolah macam mana, sekolah dekat mana, sebagainya. Lepas tu kita panggil, tengokkan anak dia. Kau tengok anak mak kau. Kau tengok. Macam tu kan tuan-tuan, sebenarnya dia akan mengakibatkan anak kita misbehave lebih lah. Eh? Sebab dia frustrated, dia kecewa sebab kita dia dimalukan depan orang ramai. Satu ialah kononnya kita ni nak ngajar anak kita bahawa contoh yang baik di depan mata. Tetapi pada yang sama, masa yang sama tuan-tuan, sebenarnya anak tuan-tuan dan perempuan sedang kita panggil degrade ataupun nak kata kutuk tak kena juga, eh? Lebih kurang eh? Anak-anak kita di depan orang ramai, eh? Orang tak tahu pun anak kita tak cukup bagus berbanding dengan anak dia. Tetapi saya cakap, kau tengok anak tu macam mana rajin kau belajar dengan, kan nampak tak? Kalau kita nak cakap sebenarnya tu kan, mungkin kita kena cakap ke rumah, okay. Okay. Ataupun kita tanya budak tu, okay. Oh ya ke, oh pandai. So katakan anak dia nama Ahmad, eh? Ahmad belajar macam mana, eh? Share dengan pakcik, mungkin nanti anak-anak pakcik pun boleh belajar juga benda, cara yang sama. So kita ambil peluang tu untuk belajar, untuk belajar, eh? Bukan kita nak kutuk anak kita, nak kritik anak kita, nak downgrade anak kita atau degrade anak kita depan orang ramai. Itu sangat memalukan walaupun anak kita mungkin dari satu darjah, dua darjah, tiga. Sebab pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan kena faham, eh? Pada ketika anak kita umur dari satu darjah, dua darjah, tiga, sebenarnya dia orang tak adalah reti sangat nak bersaing-saing dan sebagainya. Kita yang suruh dia bersaing, tetapi mereka bukanlah nak kritik. Dia orang nak enjoy belajar dan sebagainya. Kita yang put the standard tu awal-awal dah, supaya mereka push diri mereka, eh? Tapi allow mereka untuk enjoy, benarkan mereka untuk enjoy. Dan juga pada masa yang sama, kita nak bentuk disiplin yang baik juga, okay? Didik TV KPM. Didik TV KPM. So sekarang korang tengah makan kuih apa? Jadi mungkin macam biasa, eh, tahun ni ataupun selepas sama je, order kuih sana sini, beli online dan sebagainya, dekat pejabat mungkin ramai orang dah jual macam-macam kuih dan sebagainya, dan akhirnya kita mengadap kuih sama sendiri kan. Okay, sekarang ni kita pergi terus kepada apakah poin-poin yang kita boleh gunakan untuk membantu anak-anak kita untuk membentuk disiplin yang baik, terutamanya apabila ke rumah orang lain. Okay? Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita panggil sebagai show and tell. Maksudnya kita tunjukkan apa-apa sifat atau sikap yang kita mahu mereka lakukan, eh, dan kita mahu mereka tiru apabila datang ke rumah orang lain. Tadi saya dah terangkan semuanya. Yang kedua adalah tentang tell ataupun memberitahu. Eh. Memberitahu ni tuan-tuan puan-puan, most of the time, kebanyakan masanya, apa yang kita lakukan adalah kita nak beritahu anak-anak ni, kita beritahu sambil lalu. Maksudnya tidaklah duduk secara serius. Bukan serius macam mana, eh? Benda ini tuan-tuan puan kita kena buat sebelum. Dekat rumah mungkin a few days before, sehari sebelum ataupun pagi, dah siap semua orang duduk dulu. Dan kita kena cakap at eye level, eh, dengan anak-anak ni tuan-tuan puan, terutama anak-anak yang kita yang kecil-kecil, eh, kita kena cakap at eye level, eh. Kalau macam kita tengah berdiri, kita kena berlutut ataupun kita kena duduk sama-sama level dengan diorang, cakap mata ke mata, hati ke hati. Itu cara dia. Dan kita cakap dengan jelas, okey, pagi ni sekejap lagi kita nak pergi rumah Mak Ngah. Dekat rumah Mak Ngah tu ada macam-macam barang, ada benda kaca, ada benda hiasan, ada benda-benda macam tu. Jangan pegang-pegang, kalau jatuh nanti kita susah, nanti pecah dan sebagainya, Mak Ngah sedih. Kita beritahu apakah situasi yang bakal berlaku, apakah emosi yang boleh terbentuk, dan juga apakah perkara yang boleh kita panggil sebagai gone wrong ataupun boleh menjadi salah, eh, bila di rumah orang tu. Beritahu dengan baik, eye level, sama level dengan mata kita, dan pada masa yang sama kita cakap dengan jelas, terang, tenang
duduk diam-diam, relax, satu pun sambil berjalan, tetapi anak kita dengar, kita cakap tu, kita pandang mata anak kita supaya sampai ke dalam hati dia orang, dan tak payah marah-marah, jangan macam kita kata macam nak jerit-jerit, tak perlu, sebab kita tak perlu marah lagi kan, apa nak marah pun korang kan. Okay, itu yang pertama, yang kedua adalah kita set limits, limits ni tuan-tuan puan ialah kita macam contoh, kita pergi ke rumah orang, di samping kita show, kita tunjukkan apa yang patut dibuat, kita beritahu juga. Okay, dekat rumah orang tu, kita kena masuk bilik rumah orang tu, kena duduk kat ayah dulu. Kalau anak-anak diajak, baru pergi. Tetapi kalau boleh, tak payahlah. Kalau main dengan anak-anak, katakan anak-anak mangah dan sebagainya, anak pakcik tukar dan sebagainya, jangan berebut tanaman dia orang, kebaran dia orang dan sebagainya. Perlahan-lahan, slowly. Dan berdasarkan umur anak kita. Of course lah, ada mungkin anak kita yang bawah 5 tahun, bawah 7 tahun, kadang-kadang dia orang tak kecil nak berkongsi dan sebagainya, tetapi mereka perlu belajar. Dan kita nak ajar ni tuan-tuan puan, kadang-kadang sebenarnya dia kena bermula dari rumah. Kalau anak kita sentiasa di-encourage atau sentiasa digalakkan berkelakuan baik, mereka akan behave, mereka akan berkelakuan baik. Tapi kalau macam anak kita tak pernah pun digalakkan untuk berkelakuan baik, cuma dimarah dan sebagainya, sudah tentu mereka susah untuk berkelakuan baik di rumah orang lain. Tapi kita kena set limit itu. Set limit, okay, kat sini kita boleh pergi, kita akan pergi sekejap saja. Kalau you all tak behave, kita akan balik cepat. Dan kita akan duduk rumah saja, tak pergi dah mana-mana. You all tak boleh dapat duit raya, sebab duit raya itu penting kan. Ini adalah kita panggil sebagai negative reinforcement kan. Sebab obviously dalam konteks anak-anak kecil kita, dapat duit raya itu walaupun RM1-RM2 adalah satu keseronokan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau macam kita kata, kalau tak behave, ayah tak mau dah bawa ke mana-mana, nanti katakan anak kita nama Amar, Amar tak akan dapat apa-apa duit raya. Dan that is actually very important. Bukan maksudnya kita merasuah dia orang, tetapi dia adalah satu bentuk negative reinforcement. Maksudnya tak berkelakuan baik dapat duit raya. Bukan macam berkelakuan baik dapat duit raya, satu itu adalah positive reinforcement. Tapi tidak berkelakuan baik dapat tak dapat duit raya, maksudnya adalah negative reinforcement. So limitasi-limitasi ini kena diletakkan supaya anak kita jelas apa yang kita expect daripada mereka, apa yang kita mahukan daripada mereka dan sebagainya. Dan seterusnya ialah kita akan give consequences. Give consequences ni apa dia? Consequences ni apa tuan-tuan? Kita akan beritahu kepada mereka, jika ini berlaku, jika itu berlaku, inilah kesan negatifnya. Sebagai contoh, kalau anak kita berlari-lari dalam rumah orang, terlanggar barang dan sebagainya, pecah dan sebagainya. Dan kalau pecah, keluarga itu sedih, marah mungkin, kita menjadi malu, ayah jadi malu, nanti awak mungkin cedera, dan kita semua jadi susah. So konsekuensi atau kesan negatif yang bakal berlaku jika mereka tidak behave tu akan membantu mereka untuk mengawal diri. Dan at the same time senang lah, sebab kita dah PM kan, maksudnya sebelum kita pergi rumah tu kita dah beritahu benda-benda ini. So bila kita pergi rumah tu, kita just kata, tadi kan ayah dah ingatkan macam mana tadi, dah ingatkan macam mana, kita pegang anak tangan anak kita, lepas tu kita pandang mata dia, and then kita cakap, ayah cakap apa tadi. Simple je kan, simple, sebab kita dah beritahu dah. Dan suruh dia ulang. Apa dia? Okay, ayah kata apa tadi? Sampai rumah Mak Ngah buat apa? Duduk dan diam. Okay, duduk dan diam. Okay? Tentu. Simple kan? Simple. Come. Tuan-tuan perempuan, kalau tak percaya, cubalah. Anak-anak yang lebih kecil, lebih mudah untuk kita ajar mereka. Kita biasakan dengan situasi ini supaya mereka tahu apakah dia punya impak-impak dan sebagainya. Apakah kesan-kesan negatif yang boleh berlaku jika mereka tak behave dan sebagainya, supaya dia orang tahu kat mana limitasi-limitasi yang kita mahu daripada mereka. Next one, bila kita di rumah orang ni, tuan-tuan, kadang-kadang memang sudah tentu, kebanyakan masa ni memang kita tak boleh nak tumpu masa pada dia orang pun. Kita dah datang rumah orang, kita nak tanya khabar orang, kita tanya sembang sembang macam-macam, masa tu lah nak bercakap pasal macam-macam perkara, membawang ke sini, membawang ke sana, cakap pasal politik, cakap pasal negara, cakap pasal COVID dan sebagainya kan. Dan sudah tentu kadang-kadang kita punya perhatian tu memang tidak kepada anak kita. Tetapi at the same time, tuan-tuan, kita kena bagi hint kepada anak kita bahawa mereka diberikan perhatian walaupun mak ayah tengah bercakap dengan adik keluarga ataupun orang dewasa di hadapan kita. Sebagai contoh macam, dah makan dah? Okay, dah minum? Nak air lagi? Simple-simple. Sebab just macam kita macam check-in. Kita check-in and check-out. Check-in and check-out. So, attention tu, tuan-tuan. Bahasa tu bukan maksudnya kita datang rumah orang, kita tumpu anak. Itu bukan. Itu baik korang duduk rumah je kan. Tapi bila kita check-in and check-out tu, tuan-tuan, dia mudahkan anak kita untuk menyatakan, okay, mak ayah aku sedang memperhatikan aku, mak ayah aku sedang memberikan perhatian kepada aku. Itu ada perkara-perkara yang anak-anak kita mahu.
Jadi benda-benda ini walaupun simple tu, walaupun sikit-sikit saja, tetapi dia boleh hantu anak-anak kita. Especially anak-anak kita yang kecil-kecil yang memang jenis macam bergayut kat kita, menarik baju kita dan sebagainya. Kacau kita lari sana lari sini, selagi kita tak tegur tu selagi itulah dia lari melompat dan sebagainya. Bila kita panggil duduk sekejap, bagi makan, bagi minum, dia akan tenang sekejap eh. Jadi dia nak melompat kembali tu dia akan ambil masa balik eh. So benda-benda begini tuan-tuan kita boleh buat eh untuk anak-anak kita. So apa lagi yang kita boleh buat untuk anak-anak kita ialah yang seterusnya ialah bila dia orang behave, bila mereka melakukan apa yang kita patut lakukan dan sebagainya, balik daripada rumah keluarga ke kawan atau jiran tu, kita cakap good job, bagus, ini ayah nak eh, ini yang ayah nak, ini yang mak nak eh. So kita kata okay bagus, okay next time kita boleh pergi jalan jauh lagi, kita boleh jalan rumah ramai orang lagi eh, sebab saya tengok tadi katakan Luqman behave elok ataupun Ain bilik behave elok sangat, ayah seronok eh, ayah seronok, mak seronok dan sebagainya. Dan kita kena uji dan beritahu apa yang bagus, apa yang tak bagus. Okay, next time kita boleh macam-macam ni. Itu yang ayah nak. Luqman duduk, main dengan elok, tak jerit-jerit, tak lompat-lompat. Ain duduk elok-elok, makan pun teratur. Walaupun kat rumah memang macam merbaz, tetapi kat rumah orang behave. Saya Dr. Ahmad Rus Abdul Aziz, isteri saya Dr. Azniza, mak saya yang ada dalam bilik, dia segan nak ikut sekali. Mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua rakyat Malaysia. Jaga SOP, insyaAllah ia untuk kebaikan kita semua. Selamat hari raya.